Harga beras terus meningkat sehingga Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengutus langsung pihak Food Station dan PD Pasar Jaya untuk mendampingi Menteri Perdagangan dalam stabilkan harga pasar. Guna menstabilkan harga beras bulog, gelontorkan 3.000 ton beras. Wagub juga menginstruksikan para pedagang beras agar tidak menahan produknya. Kenaikan harga beras terjadi di sejumlah pasar di DKI Jakarta, bahkan beberapa pasar masuk dalam kategori pasar merah yang kenaikannya berkisar di atas 10%. Wagub Sandiaga Uno utus Dirut Food Station dan Dirut PD Pasar Jaya dampingi Mendag stabilkan harga pasar. Bulog gelontorkan 3.000 ton beras untuk menstabilkan harga beras di DKI Jakarta. Diharapkan pedagang beras agar tidak menahan produknya dan langsung menjual ke masyarakat, sehingga diyakinkan pasokan beras masih terjaga hingga 35 hari ke depan. Kenaikan berkisar Rp1.000 dari harga Rp11.000. Berkoordinasi secara eksklusif dengan Menteri Perdagangan berkenaan dengan meningkatnya harga komoditas beras di beberapa wilayah pasar di DKI. Dan hasil koordinasi tadi dengan Menteri Perdagangan, saya mengirimkan Dirut Food Stations dan Dirut Pasar Jaya untuk mendampingi Menteri Perdagangan hari ini untuk menambah stok beras di wilayah DKI dari gudang bulog di Kelapa Gading.